The whole world is in lockdown. COVID 19 has shaken the world and left us in a state of uncertainty, longing for answers to many questions. We now have more time on our hands every day. We're looking for ease and a stress reliever, and many have literally nothing to do, searching for things to fill their time. The question remains how can we best utilize the extra time we have during this period? The International Open University has a solution. We've served our community for over a decade in higher education. Join any program of your choice from various departments. Take advantage of our 10% discount early bird specials and start studying today. Log in to www.iou.edu.gm. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اخوتي في الله واخواتي الفضلاء رحمني ورحمكم الله تعالى الحمد لله tentunya segala pujian hanya milik Allah Jalla yang mana Allah taala telah berikan kepada kita kesehatan yang afia dan juga kesempatan sehingga kita bisa menyelenggarakan program ini live talk ini dalam rangka tawa bil haqqi wa tawasau sabar, dalam rangka kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran Salam dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil kiamah. Ikhwati wa akhwati fila al-ahibba InsyaAllah pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu di antara cabang ilmu agama kita yang begitu penting, yang begitu mulia yakni fiku asma'il husna pemahaman tentang nama-nama Allah yang indah dan juga sifat-sifatnya yang mulia dan kita akan mengambil dari sebuah kitab yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razzaq Ibnu Abdul Husain Al-Badr Habibullah Taala kitab yang berjudul Fiqhu Asmaul Husna kita akan membahas poin-poin penting dan kita tidak membahas secara kesemuanya karena begitu padatnya dan begitu luasnya pembahasan yang beliau bahas pada kitab ini, kita akan mengambil beberapa faida-faida, ya, ringkasan yang semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah pada tema yang pertama kita akan membahas tentang urgensi, ya, mempelajari ilmu tentang mengenal Allah Taala melalui nama-namanya yang indah dan juga keutamaannya serta pengaruh daripadanya. Ya. Boleh mengatakan sesungguhnya pemahaman ilmu tentang mengenal Allah taala melalui nama-namanya yang indah yakni Asmaul Husna babun syarifun minal ilmi merupakan ya perkara yang sangat agung daripada ilmu-ilmu yang ada. Dan tidak hanya itu, ini merupakan pemahaman yang paling agung ya fikul akbar sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama syaraful ilmi bi ma'lumi kemuliaan ilmu itu dilihat daripada objek ataupun perkara yang dipelajarinya subhanallah tentunya ilmu tentang mengenal Allah taala melalui nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifat sifatnya yang mulia menduduki poin pertama di antara cabang-cabang ilmu yang ada karena ini merupakan ya perkara yang Allah taala ciptakan kita semua yaitu untuk mengenalnya dan juga untuk mengibadainya. Ikhwati yang Allah Taala muliakan, wa huwa yadkhulu wa muqaddaman fi sallallahu alaihi wasallam dan juga ilmu ini, ilmu tentang mengenal Allah Taala melalui asmaul husna merupakan ya sesuatu yang perkara yang didahulukan dalam cakupan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man yuridillahu bihi fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya Kebaikan Niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan Untuknya urusan agamanya Subhanallah Dan pahamnya kita tentang Ilmu Tentang Allah Ta'ala Ma'rifatullah Merupakan perkara yang begitu Arjen Yang begitu mulia Ya Subhanallah Karena kemuliaan daripada ilmu Adalah apa yang dipelajarinya Nah, ilmu ini juga termasuk asrafu sorofat sarafat anfas ya. Ilmu ini merupakan ilmu yang mana jiwa-jiwa nafas-nafas menuju kepadanya. Subhanallah, ya. Dan juga berkata Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah, ya, ketika beliau menggambarkan setiap bangunan itu memiliki pondasi-pondasi. Dan juga dan tentunya pondasi agama kita adalah beriman kepada Allah Taala al imanu billahi subhanahu wa bi asma'ihi wa sifatih ini beriman kepada Allah taala beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya ini adalah pondasi daripada agama kita kita lihat sebuah bangunan ya bangunan ini akan bisa berdiri tegak kokoh menjulang tinggi ke atas ketika didukung ditopang dengan pondasi yang kuat demikian juga agama kita ya agama kita pondasinya adalah keimanan kepada Allah taala pengetahuan kita tentang Allah taala, tauhid kita kepada Allah taala. Maka sebuah bangunan ini akan menjadi tinggi, kokoh, dan kuat. Ketika ada perkara-perkara yang merusak akan segera bisa di ya, direnovasi. Demikian juga dengan agama kita. Ya, ketika fondasi yang ada pada agama kita ini lemah, tentunya rapuhnya agama ini. Subhanallah. Betapa banyak di antara kita merasa hampa, merasa gundah gulana, merasa tidak merasakan nikmatnya ketika beribadah kepada Allah Jalla Ini disebabkan karena pondasi yang lemah. Subhanallah. Ibnu Qayyim mengatakan, uh, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man arada urwa bunyani, barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, fa'alaihi bi asasihi wa iskami. Maka hendaknya dia kuatkan asasnya, kuatkan pondasinya. Ya, yeah? wasdatul i'tinaibih dan dia selalu pantau selalu cek selalu melihat pondasi tersebut dia yakinkan pondasinya harus kuat harus kokoh ya karena sungguh ya Allah taala muliakan kalau kita tidak menguatkan pondasi dari keimanan kita pengetahuan kita tentang Allah taala makrifat kita kepada Allah taala dengan benar ya maka ketika datang fitnah dalam bentuk syubhat dan syahwat ini akan mudah merobohkan kita. Berbeda dengan orang-orang yang mereka memiliki bangunan-bangunan yang memiliki pondasi daripada yang kokoh, ya, memiliki pondasi keimanan yang kuat, tentu tidak mudah. Perkara-perkara fitnah-fitnah yang datang, bagaikan ya petir yang menyambar-nyambar, itu tidak tidak akan mudah merobohkan daripada agamanya. Dia akan cepat segera kembali bangkit kembali. Subhanallah. Maka beliau mengatakan barang siapa yang ingin meninggikan bangunan bangunannya, menjulang tinggi ke atas, maka dia harus kokohkan keimanannya. Subhanallah, karena sungguh bangunan itu, kekuatannya itu dilihat daripada pondasinya. Demikian juga agama kita. ya Agama kita dibangun di atas pondasi keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Ya, Fal li a'mal kal quwwatil badani insan. Pondasi ya dalam membangun sebuah amalan sebagaimana kekuatan badan seseorang. Ya, ketika badan seseorang ini kuat ya dan bisa menopang, mengangkat beban-beban yang berat. Ya, dan penyakit-penyakit pun tidak bisa ataupun virus-virus pun tidak mudah untuk menjangkit menjangkitnya. Ya, demikian juga keimanan kita. Ketika keimanan kita ini kawih, kuat, maka tidak mudah digelincirkan oleh fitnah-fitnah yang subhanallah yang begitu dahsyat ya sebagaimana perkataan ya pepatah alfitanu wal walqulubu dha'ifah fitnah-fitnah ini menyamar nyambar bagikan petir-petir sedangkan hati-hati kita lemah subhanallah. Wa hadzal asas amrani, maka pondasi daripada agama kita yang harus kita kuatkan ada dua perkara ya. Yang pertama sihhatul ma'rifah billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Benarnya ma'rifah kita kepada Allah Ta'ala dan juga benarnya pengetahuan kita tentang perintah-perintahnya, baik perintah dalam bentuk tolak, anjuran, ataupun perintah dalam bentuk nahyu, larangan. Dan juga benarnya ma'rifah kita ya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla fi'ullah. Ini yang pertama. Ada yang kedua di antara pondasi keimanan kita, tajridul ingkiat lahu wali rasulihi duna ma Ya Yaitu kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wa Subhanallah. Maka ya, tauhid yang kita diperintahkan, diciptakan untuknya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, terbagi menjadi dua. Ya, tauhid yang kita diperintahkan ataupun diciptakan untuknya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ illa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ li-wahidun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, agar mereka mentauhidkan aku, yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Ta Terbagi menjadi dua. ya Perkara tauhid yang Allah Ta'ala, ya dengannya itu ciptaan kita, ciptakan kita. Dan juga para ulama ada membaginya menjadi tiga. Ya, tauhid rububiyah, tauhid asma'u sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Ya, dan juga para ulama ada yang membaginya menjadi dua. Yang pertama yakni tauhidul ma'rifah wal isbat. Tauhid tentang ma'rifah dan isbat. Ya, ini mencakup beriman dengan rububiyah Allah taala, beriman dengan asma dan sifat Allah tabaraka wa taala. Ya. Yang kedua tauhid al irada wa talab. Tauhid yakni ibadah. Subhanallah. Contoh yang Allah taala sebutkan dalam Quran, ya, yang ini kita ambil contoh sebagai penguat tentang pentingnya kita mempelajari ilmu tentang mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah berfirman dalam surat Talak ayat ke-12. Allahul khalaqa Dia adalah Allah Ta'ala yang menciptakan tujuh lapis langit dan juga tujuh lapis bumi. Ya tanazzalul amru bainahun. Perintah, perintahnya meliputi keduanya ya kita alamu ala kulli syai'in qadir agar mereka agar kalian mengetahui bahwasanya Allah taala maha kuasa atas segala sesuatu subhanallah ya ini kalimat yang harus kita bawahi garis bawahi lita alamu anallaha syai'in ilma agar kalian tahu bahwasanya ilmu Allah taala itu meliputi segala sesuatu setelah Allah Ta'ala sebutkan, dia yang menciptakan langit dan bumi, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Allah Ta'ala ya, yang menciptakan langit dan bumi, ini tauhid Rububiyah. Ya, dan kalimat Allah itu merupakan tauhid asma' wa sifat. Ya, dan Allah Ta'ala perintahkan kita di ta'lamu. Ini merupakan tauhid al-irada wa tolab. Ya, tauhid ibadah. Agar kita berilmu tentang Allah Ta'ala. Ya, dan banyak sekali Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ayat-ayat yang berkenaan perintah agar kita berilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya. Naam. Di antaranya Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, Fa'lamu Fa anna allaha azizun hakim. Ya, ketahuilah, berilmulah, carilah ilmu. Bahwasanya Allah Ta'ala azizun hakimun. Maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wa'lamu Wa anna allaha alim. Ya, dan ketahuilah, Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa'alamu anna Allah bima ta'amaluna basir. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wa'alamu anna Allah ghafurun halimun. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyantun. Subhanallah. Ya. Lihatlah Allah Ta'ala sebutkan banyak sekali ayat-ayat yang semisal dengan ini. Wa wa wa'lamu anna allaha azizun hakim. Wa Wa'lamu anna allaha wafurun halim. Wa Wa'lamu anna allaha goniun hamid. Subhanallah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mempelajari, mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Al-Quran yang mana di dalamnya Allah Ta'ala sebutkan banyak sekali di beberapa, di beberapa tempat di ayat-ayat yang ada dalam Quran. Penyebutan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya melebihi penyebutan tentang perkara-perkara yang merupakan kenikmatan-kenikmatan surga. Tentang perkara yang ada dalam surga, dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan. Kita ulang lagi. Ya, beliau mengatakan Al-Quran ya, di dalamnya Allah Ta'ala sebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya itu melebihi jumlahnya daripada penyebutan ya tentang perkara-perkara yang itu merupakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga makan minum menikah dan lain sebagainya dan dan ayat-ayat yang mengandung penyebutan nama-nama dan sifat-sifatnya itu lebih mulia lebih agung kedudukannya daripada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat subhanallah fa'adamu ayat fil quran ayatul kursi maka daripada itu ayat yang paling agung dalam Quran. Ayat yang paling mulia dalam Quran adalah ayat kursi. Kenapa? Karena terkandung di dalam ayat kursi nama-nama Allah ta wa taala yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu wasallam ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat yang mulia Abu Mundir Ubay bin Ka'ab. Ya, yang mana Ubay bin Ka'ab ini merupakan sahabat Rasulullah yang subhanallah yang dalam pengetahuannya tentang Quran. Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ya Ubay bin Ka, ya Abu Mundir, ayu ayatin fi kitabillahi Wahai Abu Mundir, ayat mana yang ada dalam Quran yang ada padamu yang engkau hafal yang paling agung? Maka beliau mengatakan Allahu wa alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasul berkata lagi ya Abu Mundir, Ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zom. Wahai Abu Muntir, ayat mana yang ada dalam Quran yang ada padamu yang kau hafal yang paling agung? Ya, maka Abu Muntir pun, Ubay bin Ka'ab pun, boleh menyebutkan ayat yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, ayat kursi, subhanallah. Sampai di akhir ayat kursi. Ya, Wahwal Aliyul Adim ditutup dengan nama Allah Taala Wahwal Aliyul Adim dia Allah Taala yang maha tinggi lagi maha agung. Ketika Abu Mundir Ubay bin Kaab menyebutkan ayat yang mulia ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepuk dadanya dan Rasulullah katakan liyah naka liyah nikal ilmu ya Abu Mundir selamat atas ilmu wahai Abu Mundir Subhanallah ya jadilah ayat kursi ikhwah ya Allah Taala muliakan ya menjadi ayat yang paling agung dalam Quran karena tercakup di dalamnya penyebutan nama-nama Allah Ta'ala dan juga sifat-sifatnya yang untuk ini, untuk mengetahui hal ini kita diciptakan oleh Allah Ta'ala berilmu tentang Allah kemudian ilmu yang akan menghasilkan amal yaitu menjadikan Allah Ta'ala sebagai ilah yang kita ibadahi semata nah, kemudian ya kata beliau surah. surat yang paling mulia yang paling agung dalam Quran surat Ummul Quran ini surah Al Fatihah ya sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya beliau mengatakan Inna hulam yanzil fit Taurah ya sungguh surat tersebut tidak turun tidak ada dalam Taurat ya wala fil Injil tidak ada dalam Injil wala fil Zabur dan juga tidak ada dalam Zabur wala fil Quran misluha dan tidak ada dalam Quran surat yang semisal dengannya wahiyas sabu masani. dialah sabu umasani wal Quranul Adim dan juga Quranul Adim sabu masani dan Quran Adim ini merupakan nama lain daripada ya surat Al Fatihah maka jadi surat Al Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Quran kenapa karena terdalam karena terdapat di dalamnya ya nama-nama Allah Taala dan juga sifat-sifatnya Al Rahman Al Rahim ya Malik Yaumiddin Subhanallah ya dan juga terdapat di dalamnya pengagungan tauhid ilah tauhid ilahi atau tauhid ibadah. Nah, iko ya Allah taala muliakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi ya ketika mendengar ada seorang sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas, ahad. Ya, dimulai daripada ayat Qul ahad. Ya, beliau mengatakan tadilul surah Al-Qur'an yang merupakan sama dengan sepertiga Qur'an. Ya. Dan ketika ada yang membaca ayat Ataupun surat al ikhlas ini Rasulullah katakan ini lauhi buhan sifat ar rahman ya kenapa dia membaca surat tersebut ya maka dikatakan bahwasanya aku suka dengan surat tersebut karena disitu ada sifat-sifat ar rahman lam yarid malam yulad ya subhanallah fi allah yuhibbuhu Fabayyan anna Allah yukhibu man yukhibu zikra sifatihi subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan, ya sungguh Allah Ta'ala akan mencintai orang-orang yang mencintai sifat-sifatnya. Subhanallah. Nah, kuna ikhwa yang Allah Ta'ala muliakan. Ya, beliau mengatakan, La raiba anna al-ilma bi asma'illahi wa sifatihi asraful ulum was asyariya. Ah. Tidak syak lagi, tidak ragu lagi. Ilmu tentang nama-nama Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang indah, dan sifat-sifatnya merupakan semulia-mulia dari berbagai ilmu, ilmu yang paling mulia, ya. Wa askal maqasid dan termasuk tujuan yang suci, yang tinggi, wa adamul ghayat as-saniyah, ya. yakni perkara yang agung yang dituju, ya. Lita'alluki bi asrafi ma'lumihi wallah. Karena berkenan dengan apa yang dipelajari yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Pemarifatu Subhanahu wa ilmu bi asma'i wa sifati aw af'alihi ajalu ulumiddin tunggu pengetahuan tentang nama-nama Allah taala sifat-sifatnya perbuatan-perbuatannya merupakan ilmu agama yang paling mulia subhanallah ya wa ibadatu asraful a'mal dan mengibadainya mengibadai Allah taala merupakan semulia-mulia amal wasnā'u 'alaihi biasmā'i wa sifātihi wa wa dan ya memuji Allah taala dengan nama-namanya dengan sifat-sifatnya ya merupakan sebaik-baik perkataan subhanallah ya ilmu tentang Allah taala sebaik-baik ilmu ya mengibadainya mengibadainya semata sebaik-baik ibadah sebaik-baik amalan memujinya memuji nama-nama Allah taala dan sifat-sifatnya merupakan sebaik-baik semulia mulia daripada perkataan subhanallah karena ini merupakan asas al-hanifiyah millah Ibrahim ini merupakan dasar daripada agama Ibrahim yang lurus dan ini merupakan ya perkara yang mana seluruh para nabi bersepakat atasnya untuk menyeru umat kepadanya yang dakwah mereka seluruh para rasul adalah dakwah untuk mengajari umat mengenal Rabbnya Allah Taala melalui nama-nama dan sifatnya dan mengajak umat untuk hanya mengibadainya semata. Berilmu dan beramal. Berilmu tentang Allah Ta'ala, beramal dengan mengibadainya semata. Subhanallah. Ikhwa ya Allah Ta'ala muliatan. Ya. Maka daripada itu, Al-Imam Ibn Qayyim al jauziyah beliau mengatakan, inna dakwat rusul taduru ala salah satu umur. Bahwasanya seluruh dakwah para rasul, kalau kita mau ringkas, ya, terdiri dari tiga perkara. Yang pertama, ta'rifu rabbi al-madu'a ilaihi bi asma'i wa sifati wa af'ali. Yani mengenalkan umatnya. Ya, madu'unya. Mengenalkan kepada Allah Ta'ala. Kepada nama-namanya. Kepada sifat-sifatnya. Kepada perbuatan-perbuatannya. Ini tugas yang pertama. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Alimah ibnu Qayyim al, ibn al jauziyah Yang kedua. Ma'rifatu tahriqa al-musila ilaihi. Mengenalkan umat jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya, Kita berlomba-lomba untuk menuju Allah Ta'ala. Melalui jalan para Nabi. Nabi yang mengenalkan kepada umatnya bagaimana menuju Allah Ta'ala. Ya, Dengan beribadah kepadanya. Bersyukur, beribadah, berzikir kepadanya. Subhanallah. Ya, Dengan penuh ketundukan. Dan dengan penuh ya kepatuhan. Yang ketiga, ta'rifu ba'dal wusul ilaihi naim na ya mengenalkan kepada umat tentang balasan orang-orang yang sampai kepada Allah taala berupa surga ditempatkan dalam surga darun naim negeri yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan subhanallah dan juga dalam bentuk keridoan Allah taala balasan bagi orang-orang yang mereka sampai kepada Allah taala melalui jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh seluruh para Rasul ya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan ridho Allah Taala dan juga kenikmatan ketika melihat Allah Taala Ta kenikmatan ketika berdialog dengan Allah Taala nanti di surga Subhanallah ikhwah Allah Taala muliakan ya maka dari itu ya di antara tugas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengajari umatnya mengajari kepada seluruh umatnya ya bagaimana mengenal Allah tabaraka wa taala Nah, kita lanjutkan ya. Di antara tugas para nabi dan Rasul dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalkan manusia ya tentang Tuhannya Allah taala ta mengenalkan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya subhanallah dengan terang benderang ya kita berilmu tentang ma'rifatullah. Ini adalah ilmu tentang mengenal Allah taala ma'rifatullah. Subhanallah. Ya ma'rifatullah yang benar melalui jalan wahyu. Melalui apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sungguh Allah Taala telah memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan dirinya ya melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita Subhanallah ya sebagaimana yang Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tukum alal baido sungguh aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang beneran Lailuha kana gelapnya malam bagikan terangnya siang la yaziku anha ba'di illa halik tidak ada yang menyimpang daripada jalanku kecuali dia akan ya binasa subhanallah dan juga Nabi SAW bersabda ma ba'asallahu min nabiyyin tidaklah Allah taala mutus seorang nabi Ilakan kan haqqan alai an yadulla ummatahu ala khairin ma ya Yu'alimuhum lahum tidaklah Allah taala ya mengutus para nabi kecuali nabi itu akan mengajarkan apa-apa yang merupakan kebaikan bagi umatnya. Wa ya dan juga mengajarkan kepada umatnya apa perkara apa yang termasuk perkara yang harus dijauhi oleh umatnya. Semua sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai perkara-perkara kecil ya perkara buang hajat, perkara masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi ya perkara ketika hendak tidur setelah tidur diajarkan adabnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi perihal yang agung perihal yang besar perihal yang berkenaan tentang Rabbnya Allah jalla fiula tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita subhanallah ya Abu Dar sahabat yang mulia mengatakan tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'irun yukalibu haihi fil hawai illa ya yadhkur ilman Rasulullah meninggalkan kami ya Rasulullah meninggal kami dan beliau telah mengajarkan segala sesuatu kepada kami. Tidaklah burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya kecuali Rasulullah telah ajarkan ya ilmunya. Subhanallah wa ya Allah taala muliakan ya. Maka mustahil ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kepada umatnya adab-adab makan, minum ya, adab-adab ketika keluar rumah, masuk rumah. Kemudian beliau tidak mengajarkan ilmu yang lebih tinggi daripada itu ya yakni ilmu mengenal robnya Allah Subhanahu wa taala an ma yaquluna bi tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan ilmu apa-apa yang berkenan dengan apa yang harus diucapkan dengan lisan-lisan umatnya ataupun perkara yang harus diyakini di ya menjadikan akidah oleh umatnya fi rabbihim tentang robnya wa ma'budihim ya tentang sembahannya ghayatul ma'arif yang mana mengetahui tentang Rabb kita Allah Ta'ala yang kita ibadahi, yang kita sembah merupakan tujuan yang utama subhanallah wal matalib dan sampai kepadanya cara untuk sampai kepada mengenal Allah Ta'ala dengan benar merupakan ya perkara yang afdol ya perkara yang mulia perkara yang agung dan kesibukan kita untuk mempelajari Allah Ta'ala melalui nama-nama dan -nama sifatnya merupakan kesibukan yang kita diperintahkan, diciptakan untuknya. Subhanallah. Ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Ya. rabbahum wa ma'budahum wa Karena sungguh tidak akan ada seorang manusia yang merasakan kebahagiaan yang hakiki, ya, ketenangan, nikmat dalam di dunia ini. Kecuali ketika dia mengenal Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecuali ketika dia mengibadainya, berilmu dan beramal, berilmu tentang Rabb-nya dan beramal ibadah hanya kepada Rabb-nya Maka benarlah yang dikatakan oleh para ulama Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan perkataan para ulama Subhanallah. Inna fi dunya jannah. Sungguh di dunia di dunia ini ada surga. Ya. Man lam yadakulha lam yadakul jannat al -akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ataupun tidak merasakan surga dunia ini. Niscaya dia tidak akan merasakan surga nanti di akhirat. Subhanallah. Ya. Surga dalam bentuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Surga dalam bentuk ya seorang hamba mengenal Rabbnya Jalla fi'ula dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya Inilah kenikmatan yang agung yang dimiliki oleh para ulama. Makanya Allah Ta'ala sebutkan hanya min ibadil ulama. Ya. Hanya saja hamba-hamba yang takut kepada Allah mereka adalah para ulama karena mereka mengenal Allah Ta'ala. Ya, mengetahui ma'rifah yang tinggi kepadanya melalui nama nama-nama dan sifat-sifatnya subhanallah ini akan menghasilkan khasiyah dan juga para ulama mengatakan Lau aliman muluku wa abna wa muluk. Kalaulah para raja-raja dan putra mahkota para raja tahu mana Fihi apa-apa yang ada dalam hati-hati kami yang ada pada kami. Ya, la alaihi bisuf. Niscaya mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Subhanallah. Ya, nikmat kelezatan ketika seseorang mengenal Robnya jalan mengenal Allah ta'ala melalui nama nama dan sifat-sifatnya subhanallah maka tidak ada kebahagiaan yang hakiki tidak ada ketenangan jiwa tidak ada kenikmatan yang ada dalam dada kecuali orang tersebut mengenal Rabbnya mengibadai Rabbnya jalla jalalu subhanallah nam iko yang Allah taala muliakan ya boleh mengatakan Fama tafaqadu dhalika kanu aswa kanu aswa halan minal an'ami bikasir. Barang siapa yang kehilangan ini. Kehilangan ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Ya. Kehilangan kenalnya hamba kepada Rabnya Jalla. Jalalu. Maka kehidupannya bagaikan al-an'am Yang kehidupannya itu lebih buruk daripada ya binatang. Subhanallah kama ta'ala inhum illa kal an'am balhum adallu sabila subhanallah mereka itu seperti an'am -an ya binatang dan lebih sesat daripada ya dan lebih sesat dan mereka menempuh jalan yang sesat subhanallah balhum adallu sabila dan jalan mereka itu lebih sesat daripada binatang subhanallah ketika mereka tidak mengenal Allah taala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya man ja'ala alhumuma hamman wahidan barang siapa yang menjadikan keresahan-keresahan yang ada dalam hatinya. Hamman wahid dan satu keresahan. Hammal ma'at. Keresahan ketika nanti akan menghadap Allah Ta'ala di hari akhir. Ya. Kafahullahu hammahu fid dunia. Maka Allah Ta'ala akan cukupi keresahannya terhadap dunia. Barang siapa yang menjadikan keresahan-keresahan yang ada dalam hatinya itu satu keresahan, yaitu keresahan di negeri akhir. Bagaimana nanti dia akan menghadap Allah Ta'ala. Ya. Maka Allah Ta'ala akan cukupi baginya keresahan yang meresahkan perkara-perkara udin dan sebaliknya Manta abad alhumumu barang siapa yang ya keresahan-keresahan yang diahwali dunia keresahan-keresahan yang ada dalam hatinya itu hanya masalah dunia dan dunia subhanallah lam yubalillahu biai audiyatin halakan maka Allah Ta'ala tidak peduli di lembah mana dia akan binasa Allah Ta'ala tinggalkan dia nasullaha fanasiyahum mereka melupakan Allah Allah pun meninggalkan mereka subhanallah dan sebaliknya orang-orang yang mereka berupaya ya untuk mengenal Robnya melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya ya mereka adalah orang-orang yang Allah Taala jadikan dia sebagai walinya jadikan dia sebagai pelindungnya Subhanallah Nah iko yang Allah Taala muliakan ya wa alaihi fa man fi adna hayatin wa wa barang siapa ya yang dalam hatinya ada sedikit daripada kehidupan untuk mencintai Robnya, ya. Dan ada sedikit kerinduan untuk bertemu dengannya. Fatullah bulih ada marifati dan dia pun ya berupaya untuk berilmu tentang ini, berilmu tentang marifah kepada Allah Taala melalui nama-nama dan -nama sifatnya. Subhanallah, ya. Maka ini merupakan akbaru maqasid. merupakan ya tujuan yang agung ketika seseorang itu berupaya untuk mengenal Rabbnya Jalla Jalalu Azza wa Jalla melalui nama-nama dan sifat sifatnya Subhanallah, ya. Naam mulai al-qulub as-sahihah nufus al-mutmainnah ila al aswaq minha ila ma'rifati amr. Dan tidaklah hati-hati yang benar yang sehat dan juga jiwa-jiwa yang tenang, ya, itu didapatkan kecuali ketika dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melalui ya mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menimbulkan kecintaan hanya kepadanya subhanallah ya betapa banyak Allah taala berikan kepada kepada kita nikmat-nikmat yang terkadang kita melupakannya ya nikmat yang begitu agung yang Allah taala berikan kepada kita nikmat sehat ya nikmat udara oksigen subhanallah nikmat rizki ilah rizquha ya. Dan tidaklah makhluk yang berjalan di muka bumi kecuali Allah taala tanggung rizkinya. Bagaimana mungkin kita akan melupakan zat yang memberi rizki kepada kita, yang menciptakan kita? Contoh, kita berikan contoh, ya. Dan tentunya Allah taala walillahi masalul a'la, ya. Seseorang dia mendapatkan hadiah-hadiah. Tahu, Tahu ada seorang yang memberikan hadiah mobil yang mewah, Subhanallah, ya. Rumah yang megah. Apakah orang tersebut akan diam saja? Tentunya tidak. Dia akan mencari tahu siapa yang memberikan hadiah. Siapa yang memberikan rumah, siapa yang memberikan mobil. Ya, Dia akan mencari tahu siapa orang tersebut. Siapa dermawan tersebut. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Subhanallah. Maka orang-orang yang mereka lupa kepada Allah, tidak lagi butuh dengan Allah. Maka Allah Ta'ala meninggalkannya. Allah Ta'ala tinggalkan. Biarkan di lembah mana dia akan binasa. Subhanallah. Enam. Wahdil Ma'rifah, ya lati madah harus Sungguh pengenalan ini, mengenal Allah Taala melalui nama-nama dan sifatnya, merupakan sumber kebahagiaan, wa kamal, ya dan merupakan ya puncak dari barakah kesempurnaan, wa rifah, dan ini merupakan sarana agar kita naik derajat kita menjadi tinggi derajat kita, ya dan juga mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Subhanallah. Ya. Seorang ulama mengatakan masa kinu ahli dunia. Orang yang paling miskin daripada penduduk dunia. Ya. Kharaju Dia keluar daripada dunia. Meninggalkan dunia. Ya. Wa Dan dia tidak merasakan lezatnya kehidupan dunia. Wa Ya. Atyabama Dia tidak merasakan. Ya. Nikmatnya. apa apanya Subhanallah. Ini adalah orang yang paling sengsara di dunia. Jadi yani orang-orang yang mereka meninggalkan dunia, keluar dari badan dunia, tanpa merasakan lezatnya hidup di dunia. Apa itu ikhwah? Apakah harta? Apakah kekuasaan? Apakah kekayaan? Tidak. Ya, Apa-apa yang ada di hati-hati para ulama, orang-orang yang ahlul ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala, yaitu kenikmatan ketika mengenal Rabnya subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ketika dekat dengan Rabnya subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa mata kana arifan bi rabbih muhibban lahu qa'iman Ya, ketika seorang hamba sejauh mana dia mengenal rabb mencintai rabb ya. Tegak di atas penghambaan hanya kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya. Maka inilah seutama-utama seseorang yang dia merealisasikan daripada ya makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan mengenalnya mencintainya ya ketika seorang mengenal Allah taala dia akan mencintainya subhanallah seorang yang mencinta orang yang lain dia akan berupaya untuk mencari me, mencari tahu siapa dia demikian juga kita sebagai hamba kalau kita mengaku cinta kepada Allah kita akan berupaya untuk mengenal Allah taala Ya, bagaimana kita mengenal Allah melalui Quran, melalui Sunnah, ya, di Allah Taala Khabarkan kepada hambanya. Hampir pada setiap ayat itu terkandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala. Nah. Allah. kemudian di yang Allah Taala menyebutkan ya, belum menyebutkan, ya, inna ma'rifata Allahi wa ma'rifat asma'i al-husna wa sifat ulia. Sungguh mengenal Allah Ta'ala ya dan juga mengenal nama-nama yang indah dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Hiya ghoyatul Ini merupakan ya puncak daripada tujuan seorang hamba. afdalul ulum dan ini ilmu yang paling afdal. Yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling mahal, yang paling suci. Subhanallah. Ya, wa asmaha yang paling agung. Ilmu mengenal Allah taala wahiyal ghayatul lati samara ilaihil musammirun wa tanafasa fiha mutanafisun ini tujuan orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk menuju Allah tabaraka wa taala subhanallah ya wa ila nahwiha tamtadul ana wa ila tattajihul qulub ya kepadanya hati-hati ini mengarah ya bil aswaq dengan segala kerinduan yang ada subhanallah ikhwah yang Allah taala muliakan Fa'innal hayatan insan. Sungguh kehidupan manusia itu ya ditinjau dari bagaimana kehidupan hatinya dan juga ruhnya. Subhanallah. Kehidupan manusia itu dilihat daripada kehidupan hatinya dan juga kehidupan ruhnya. Ya, tidak hanya dilihat daripada jasadnya. Wala hayata liqalbi illa ma'rifati fatirihi. Tidak ada kehidupan seseorang secara hakiki kecuali dia harus mengenal Rabbnya, penciptanya, wa dan mencintainya, wa ibadati dan beribadah kepadanya subhanallah wal inaba ilaihi dan kembali kepadanya wa tumani nabi dzikrihi wal uns bi qurbihi dan merasa tenang ketika mengenalnya ketika menyebutnya ya dan merasa senang tentram ketika dekat dengan dengan Allah subhanahu wa taala ikhwah yang Allah taala muliakan ya Allah taala berfirman Wa man a'rodo an bana siapa yang dia berpaling daripada mengingatku, yang mengenalku, fa inna maka baginya adalah penghidupan yang yang kacau yang sengsara. Subhanallah. Dan sebaiknya ya orang-orang yang mereka mengenal Allah taala hatinya adalah hati yang lapang, mereka memiliki hati yang lapang, hati yang tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum orang-orang yang beriman yang mereka merasa tenang dengan mengingatku menyebutku mengenalku tatma'innul qulub bukankah dengan mengingat Allah taala hati hati akan menjadi tenang jadi tentram subhanallah di antara keutamaan orang-orang yang mereka mengenal Allah taala hatinya akan menjadi tentram ini yang dialami oleh para ulama Biarlah Islam Ibnu Taimiyah subhanallah begitu tenangnya hatinya ya subhanallah di murid-muridnya menceritakan ketika kami merasakan yang gundah gulana ketidaktenangan hati kami menjumpai guru kami ya subhanallah nah kemudian dikau yang Allah Ta'ala muliakan ya beliau mengatakan waman fakoda hadil haya fakoda khair fakoda khair kullah barang siapa yang kehilangan kehidupan ini ya kehidupan hati dengan mengenal Allah Ta'ala maka dia akan kehilangan kebaikan seluruhnya ya walau ta'awadu anha bima ta'awadu dunia, walaupun dia harus menggantinya dengan dunia subhanallah inilah perkara yang disebut sebagai kenikmatan dunia surga dunia surga ketika seorang mengenal rohnya jalla jalali surga ketika seorang mengenal Allah taala dengan nama-namanya dan sifat sifatnya subhanallah yang akan melahirkan ketenangan jiwa yang akan melahirkan kebahagiaan ya hati yang tidak dimiliki kecuali orang-orang yang mereka ya benar makrifatnya kepada Allah Taala. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kalaulah raja-raja tahu dan para putra mahkota raja-raja tahu apa-apa yang ada dalam diri kami kata para ulama, ya niscaya mereka akan ya mengambilnya dengan pedang-pedangnya, merampas dengan pedang-pedang mereka. Subhanallah, yaitu kenikmatan ketika mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, aksarinas dan begitu aneh keadaan manusia sekarang. Ya, kayfa yang kodis zaman mereka telah melewati zaman. Wayan fadul umur mereka telah melewati umur umur mereka. Wal kolbu mahjubun masa melihada roihah Sedangkan hati hati mereka tidak merah, tidak pernah merasakan kenikmatan ini. Kenikmatan ketika mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya wa kharaja minad dunya kama dakhala ilaiha mereka keluar meninggalkan dunia sebagaimana mereka terlahir di dunia wa madzaqu atyaba ma fiha tidak pernah merasakan nikmatnya lezatnya dunia bal asafiha aisal bahaim akan tapi mereka ya hidup sebagaimana hidupnya bahaim ya ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim wa antaqala minha intiqalan mafalis mereka meninggalkan dunia sebagaimana orang-orang yang bangkrut yang rugi Rugi dia, dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Rugi dia, ketika dia tidak mengibadai Allah Ta'ala. Rugi ketika tidak mengibadai Allah Ta'ala dengan ilmu. Subhanallah ibadahnya ibadah yang disertai dengan ria. Ibadahnya disertai dengan perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ta Subhanallah. Fakanat hayatuhu ajazan. Sungguh hidupnya begitu rapuhnya. Ya. Wa mautuhu kamadan. Kematiannya merupakan ya disertai dengan penyesalan wa ma'aduhu hasratan wa dan tempat kembalinya adalah kerugian subhanallah dan penyesalan ikhwa Allah taala muliakan ya ini di antara keutamaan kita mempelajari nama-nama Allah taala dan sifat sifatnya insya insyaallah ke depan kita akan mempelajari satu persatu nama-nama Allah taala dan sifat yang terkandung dalamnya dan efek pengaruh daripada ya nama Allah taala tersebut. Naam. Ikhwan yang Allah taala muliakan ya fainal adata tama wal farha was surura ya sesungguhnya kelezatan yang sempurna kegembiraan dan juga ya kebaikan hidup kesenangan hidup kenikmatan ketika mengenal Allah taala dan mentauhidkannya wal unsu dan juga dekat dengannya senang ketika dekat dengan Allah was syauq ila dan rindu untuk bertemu dengannya. Subhanallah, kerinduan ya penduduk dunia untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya, tentunya Allah Ta'ala ketika benar, ya Allah Ta'ala akan wujudkan. Jadi, yani dengan Allah Ta'ala akan pertemukan dirinya dengan mereka. Alul Jannah, wujuhu nadiro ila Ya, hati-hati mereka penghuni-penghuni surga waktu itu berbinar-binar ya senang ya wajah-wajah mereka berbinar-binar wajah-wajah mereka begitu senangnya ila rabbihana kepada Tuhannya mereka melihat, memandang melihat subhanallah ikhwah ya Allah taala muliakan boleh mengatakan wa ais musattat dan ya kehidupan yang susah kehidupan di mana hati-hati hati-hati yang terpecah ya tercerai-berai Wafuat fuad al dan hati yang ya teriris-iris terpecah-pecah subhanallah laisa lahu qasdun sahihun yang tidak memiliki tujuan ya seorang mukmin tujuannya jelas akhirat seorang mu'min tujuannya jelas ingin bertemu dengan Allah taala nanti di surga tidak seperti orang-orang kafir orang kafir mereka hidup di dunia seolah-olah selama-lamanya ya para mukmin kehidupannya adalah nanti di akhirat dia gunakan dunia adalah bekal-bekal menuju akhirat Subhanallah maka beliau mengatakan sungguh keadaan hati uh, sungguh kehidupan yang kacau kehidupan yang susah adalah ketika hati ini terpecah terbelah tidak tahu mau kemana tujuannya Subhanallah ya tasa bi diturup hati yang dihadapannya itu dia lihat jalan-jalan yang begitu banyaknya Wataka sorot amamah husabil, ya. Wafiku litorikin kabuah. Ada tikungan-tikungan yang setiap tikungan itu terdapat onak dan duri. Subhanallah, ya. Ini kehidupan hati-hati yang mereka tidak mengenal Allah Taala. Kebingungan, kebingungan yang mereka dapatkan, ketidakpastian yang mereka, ya, harapkan tujuan yang tidak pernah mereka bisa capai yang hanya diangan-angan mereka pun orang mumin tujuannya satu yakni Allah tabaraka taala, kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanallah, ya. Naam. Wala yaskunu wala yatma'in wala taqarra'ina hatta yatma'inna ila ilahihi Ya, maka sungguh kita tidak akan dia tidak akan pernah merasa tentram, tidak akan pernah merasa tenang, ya, sampai dia mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala hatta yatma'inna ila ilahi sampai dia tenang kepada robnya kepada robnya ya wa sayyidihi wa maulahu dan kepada tuannya dan kepada tuhannya alladzi laisa lahu min yang tidak ada selainnya yang akan menjadi penolong wali dan juga ya menjadi pelindung walakin anhu tarfatain yang selalu kita butuh kepada Allah subhanahu wa taala subhanallah maka benarlah pepatah ya syair yang kita akan bacakan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak nakil fuadaka haisu minal hawa silakan engkau bukan hatimu di mana engkau suka malakubbu illa lil habibi al -awwali. tidak ada kecintaan kecuali pada cinta pertama subhanallah kam manzilin fil ardi ya lafuhul fata betapa banyak rumah-rumah yang telah disinggahi oleh pemuda ini wahaninuhu abadan li awwali manzili akan tetapi kerinduannya, ya, kecintaannya kepada rumah yang pertama ini kampung halamannya. Subhanallah, innalillah kita akan kembali kepada Allah. Kita adalah ya, innalillah kita adalah milik Allah taala. Wa inna ilaihi rajiun dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah Iko yang Allah taala muliakan, ya. Kemudian diantara di antara keutamaan kita mengenal nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Ya, marifah kita kepada Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Sangat banyak sekali. Di antaranya, ya, puasa ilmu ini, ilmu mengenal Allah Ta'ala merupakan asraful ulum. Semulia-mulia, seutama-utama ilmu. Ya, wa'afdaluha yang paling mulia. Wa'alah yang paling tinggi. Ya, wa'arfauha manzilah yang paling tinggi kedudukannya. Wa ilmi min syarafi ma'lumihi. Dan karena kemuliaan ilmu itu dilihat daripada objek yang dipelajarinya ilmu mengenal Allah ilmu mencari tahu tentang Allah ya mengenal nama-namanya itu merupakan ilmu yang paling mulia yang paling suci yang paling tinggi subhanallah wala asrafu minal ilmi billah tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada ilmu tentang Allah taala tentang nama-nama dan tentang sifat-sifatnya yang terdapat dalam kitabullah dalam Quran dan juga sunnah rasulnya sallallahu wasallam maka dari pada itu, fa'innal istighola, kesibukan seseorang, bihi, dengan mencari tahu, mengenal Allah Ta'ala, wal inaya, ya, bifahmihi, dan berupaya untuk memahaminya, istighalun bi asrafil matrubin, wa ajalil maksud, dia sibuk dengan perkara yang paling mulia, dia diperintahkan, dan perkara yang paling mulia, dia dituntut, tujuan yang paling mulia, subhanallah. Yang kedua, Bahwasanya mengenal Allah Taala dan berilmu tentangnya, ya, ini akan menghasilkan kecintaan kepada Allah Subhanallah, ya. Kita tidak akan mungkin cinta kepada Allah Taala kecuali dengan mengenalnya. Orang-orang yang mereka tidak mengenal Allah Taala tidak akan cinta kepada Allah. Tentunya akan bermaksiat kepada Allah, ya. Dan ilmu tentang mengenal Allah Taala ini juga akan menyebabkan terhalangnya seorang daripada melanggar batasan-batasan Allah. Ya, Al Imam Ibnu Rajab Al Hambali menyebutkan, ya, ada seorang laki-laki mengajak seorang perempuan berzina di tengah malam di badang pasir yang sepi. Maka laki-laki ini mengatakan, tidak ada yang melihat kami la ya rona illa al kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Ya, wanita ini mengatakan, wa aina Kalau begitu, mana yang menciptakan bintang-bintang? Subhanallah. Ya, dengan keilmuannya tentang Allah Taala Maha Alim Maha Mengetahui ya menyebabkan dia terhalang daripada bermaksiat kepada Allah Taala Allah, kemana dia akan bermaksiat kemana dia akan pergi bumi ini semuanya milik Allah Taala ke hotel ya Allah Taala Maha tahu ya ke tempat sepi Allah Taala Maha tahu pengetahuannya meliputi segala sesuatu ya kemana dia akan beri ke bulan bulan ini milik Allah Subhanallah ya nah kemudian ketiga bahwasanya Allah Ta'ala mencintai nama-nama yang -nama sifatnya ya dan mencintai ya efek daripada nama dan sifatnya subhanallah contoh Allah Ta'ala Al-Karim ya memiliki nama Al-Karim maha penyayang Allah mencintai orang-orang yang penyayang terhadap sesamanya subhanallah Allah memiliki nama Al-Hakim maha bijaksana mencintai orang-orang yang bijaksana Subhanallah, jadi ya Allah Ta'ala mencintai nama-namanya, dan juga sifat-sifatnya. Dan Allah Ta'ala mencintai ya efek pengaruh dari para nama-nama, dan sifatnya itu ada pada hambanya. Subhanallah, kemudian ikhwa yang Allah Ta'ala muliakan, kita akan uh, ringkas ya, bahwasanya mengenal Allah Ta'ala dan mengenal nama dan sifatnya tijaratun rabiha merupakan perdagangan yang menguntungkan. Wa min arbahiha sukunun nafsi wa tul qalbi ya di antara bentuk perdagangan yang menguntungkan yang tidak pernah rugi. Di antara keuntungan kita berdagang dengan Allah taala melalui nama-nama dan sifatnya yang ini akan membuat sukunun nafsi jiwa menjadi tenang, wa tul qalbi hati menjadi lapang, wan dada menjadi ya tenang dan lapang wasuknal firdaus yaumal kiamat dan tidaknya itu kita akan mendapatkan ya tempat yang tinggi di surga firdaus di hari kiamat wa nadri ila wajhi karim ya yeah. juga memandang wajah Allah taala di surga subhanallah Allah taala uh, sebutkan dalam uh, hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis inna lillahi tis'an wa tis'ina isman sungguhnya Allah taala memiliki 99 nama ya man barang siapa yang menghitungnya maksudnya mempelajarinya ya mengamalkannya ya apa apa yang menjadi pengaruh kewajiban daripada nama tersebut dakhala dia akan masuk surga subhanallah ya di antara keutamaan kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ya janji Allah taala dalam bentuk surga yang ini merupakan kemuliaan yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya yang mengenalnya yang mengibadainya semata subhanallah Kemudian wal fauzu bi ridahu wal min wa adabi di antara bentuk keutamaan seorang mengenal Allah taala dia akan ya selamat mendapatkan ridho Allah dan juga selamat dari murkanya dari adabnya wal qalbu idza ma'anna bi anna Allah wahda rabbuh wa ilahu ketika hati ini selalu merasa tentram bahwasanya Allah taala merupakan Rabbnya ya dan Tuhannya dan sembahannya dan juga tempat dia kembali hasuna ikbalu ali maka dia akan senantiasa mudah untuk menerima segala apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Subhanallah. Jadi ilmu mengenal Allah Ta'ala ini akan menghasilkan seorang, menyebabkan seorang itu mudah untuk bertakwa kepada Allah dan terjauh daripada bermaksiat kepadanya. Kemudian yang selanjutnya, di antara keutamaan kita mengenal Ma'rifah Ma'rifatullah melalui mengenal nama-nama dan sifatnya, bahwasanya ilmu tentang Asma Allah, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, al Ini merupakan ya benteng dari ketergelinciran, ya. Yang membenteng kita daripada ketergelinciran kemaksiatan, subhanallah, ya. Wal Mubidu anil khumul wal kasal dan menjauhkan kita dari sifat pemalas, ya wal muraqibu fi ta'at wal yang memotivasi kita untuk berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah taala berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya subhanallah ya Nam, dan juga menjaga kita dari segala bentuk-bentuk terjerumus ke dalam maksiat dan dosa nah Allah taala alam masyaallah ya uh, waktu kita tinggal sedikit insyaallah kita akan lanjutkan pada Pertemuannya akan datang. Kita masih dalam mukaddima, ya, tentang keutamaan, urgensi dan pengaruh, ya, seseorang mengenal Allah Taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Taala Mungkin ada uh, hal yang perlu kita diskusikan. Ada soal jawab, Insya Allah. Apakah ada kemuliaan dalam menghafal asmaul husna dan mentadaburinya? baik, Tentunya, ya. Kemudian bagi orang-orang yang mereka ya mengenal nama-nama Allah Ta'ala, Asma'ul Husna, dan juga mengetahui makna-makna yang terkandung dalamnya, dan juga mengamalkan apa, yang, apa yang menjadi konsekuensinya. Subhanallah, contoh Allah Ta'ala memiliki nama Al-Alim, Al-Basir, maha mengetahui, maha melihat. Tentunya ketika dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama Al-Alim, Al-Basir, ya dia akan berupaya untuk menjauhkan diri daripada bermaksiat kepada Allah Ta'ala ya ketika dia akan bermaksiat dia lihat dia ingat bahwasanya Allah taala memiliki nama al alimu al basiru maka dia urungkan niatnya subhanallah ya ketika dia tahu bahwasanya Allah taala yang mencipta ar rabb ar rabbu ya dan juga Allah nama Allah ini merupakan al ilah dari al ilah yang artinya al ma'lu yang diibadahi tentunya dia akan jadikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa taala inilah yang ya disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. man ahsoha dahulal jannah sungguh Allah Taala memiliki 99 nama ya barang siapa yang menghitungnya di sini menghitung dalam artian mempelajarinya yang memahami maknanya ya dan juga mengamalkan apa yang menjadi pengaruh yang terkandung di dalamnya dahulal jannah dia akan masuk surga jadi tidak cukup dengan hanya dihafal-hafal ya tapi dia tetap bermaksiat kepada Allah Taala karena mengenal nama Allah Ta'ala, seorang yang mengenal nama Allah Ta'ala melalui nama dan sifatnya, ini akan membuat dia dekat dengan Allah Ta'ala. Merasa selalu dipantau oleh Allah. Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala alami Sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi, insya Allah. ada. Oh, Nah, tentang berzikir dengan asmaul husna dengan bilangan tertentu, ya. Apakah ada jadi, Ya, zikir-zikir sebagaimana kita ketahui ada zikir yang muqayyad, ada yang mutlak, ya. Zikir-zikir yang muqayyad dan ada yang mutlak, zikir-zikir yang muqayyad ini yani zikir-zikir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam kapan waktunya dan berapa jumlahnya. Contoh yakni zikir ketika selesai salat, ya. Kita baca subhanallah, Allahu akbar, ya dan juga yang lainnya ya. Ada dikit-dikit yang memang itu mutlak, tidak ada ketentuan-ketentuannya, ya. Maka perlu kita lihat seperti apa ya yang diwiridkan daripada Asmaul Husna, ya. Kalau memang itu dikit-dikit yang muqayyad, ya sebagaimana Allah uh, yang kita contohkan tadi yakni setelah salat baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Maka ini tentu perkara yang ada dalilnya ataupun yang tidak ada dalilnya seperti membaca asmaul husna ya dengan sekian ribu kali sepuluh ribu kali yang tidak ada asarnya dan tidak ada dalilnya maka ini perkara yang merupakan ya perkara yang tidak perlu kita amalkan karena tidak dicontohkan oleh baginda rasulullah saw karena ya jika dikit yang mutlak yang tidak ada batasannya terserah kita mau berzikir berapa ya semakin banyak berzikir tentunya semakin bagus ya ketika ini tidak dilazimkan tidak di Uh, jadikan rutinitas ya maka ini tidak masalah ya selama itu adalah zikir yang mutlak Allah taala alam uh, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, kita tutup pertemuan kita semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang fikir asmaul husna pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Taala berikan kita kesempatan agar kita bisa memahami ya materi ini. Ya tentunya kita harus bersabar dan selalu istiqamah dan musabi gigih ya dan kokoh dalam mempelajari agama ini. Subhanakallahumma alla ila wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik jazakumullahu khairan jazak. Wabarakatuh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.